Situasi di Bangkok semakin tegang dengan penunjuk perasaan terus menguasai jalan raya. Kumpulan pro kerajaan memberi amaran perang saudara bakal tercetus sekiranya sistem perundangan negara Gajah Putih itu melantik Perdana Menteri bukan pilihan rakyat. Ketua Kumpulan Baju Merah Jatuh Pon Prom Pan menyuarakan ketegasan itu dalam satu sidang media di pinggir barat Bangkok. ผมอยากให้เสียงนี้ได้ยินไปยังประมุขของสามศาลและว่าที่ประธานวุฒิสภาว่าท่านกำลังจะสร้างความหายนะให้กับประเทศไทยท่านจะกำลังจะสร้างวิกฤตอันใหญ่หลวงอันจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ใครไม่อยากให้เกิดขึ้น Kenyataan itu susulan penyingkiran Yingluck Shinawat dari jawatan Perdana Menteri selepas didapati bersalah atas dakwaan salah guna kuasa. Keputusan itu sekaligus menyaksikan kumpulan anti-kerajaan terus menguasai jalanan menentang tindakan kerajaan. Pada Jumaat, kumpulan itu mengepung stesen televisyen serta sekitar pejabat kerajaan sebagai tanda batahan pelantikan timbalan Perdana Menteri Niwat Tumbrong Bun Song Paisan sebagai Perdana Menteri. Raksakan Rong Nayok Rathamontri tidak memiliki kuasa, tidak memiliki tanah yang menjadi kepala kena rathaban. ไม่สามารถใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้ประเทศไทยในขณะนี้จึงไม่มีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้โดยชอบด้วยกฎหมาย Protes jalanan yang semakin tidak terkawal mencetuskan kebimbangan keganasan akan terus berleluasa. Sejak krisis politik berlaku November lalu, 25 nyawa dilaporkan terbunuh sementara lebih 800 lagi cedera.